Teman-teman, tadi udah gue jelasin untuk bagian eksteriornya, spesifikasi panjang dan lain-lain. Gue akan coba ke dalam untuk melihat fitur interiornya gitu, seperti apa sih. Nah, untuk fitur interiornya kalau lihat secara sekilas nggak jauh beda dengan Pajero yang kemarin yang sudah gue review kemarin, teman-teman. Jadi untuk dominan warna hitam ya, terus berbahan juga untuk kulit ya, berbahannya sudah kulit dan dia surprise, jadi lembut gitu, teman-teman. Terus untuk pengaturan di bagian sisi kanan untuk pintu itu sendiri ada central lock di sini, ini power window ya, dia sama dengan adiknya gitu ya. Lalu untuk kontrol yang ada di sini bagian ke dekat kemudi ada tombol button starter, lalu juga ada switch mirror di sini, teman-teman. Terus ada kontrol off untuk jarak licin, soal parkir, lalu jarak benturan dekat pengemudi depan gitu ya. Lalu untuk tangki mesinnya ada di situ, dan untuk joknya itu sendiri seperti ini, teman-teman. Gua mobil ini masih baru, jadi gua belum bisa bongkar plastiknya karena masih baru. Lalu untuk adjustment control seatnya di sini, teman-teman, dia udah otomatis gitu ya. Jadi seperti biasa ini ada kontrol, kita sesuai hati kita mau nyeting seperti apa gitu, teman-teman. Ini bagian interiornya. Dan mobil ini udah santap, teman-teman ya. Nah, sekarang gue ada di dalam dan ini kondisi remote-nya, teman-teman. Dia nggak ada perubahan, cuma ada unlock dan lock aja ya. Tampilan speedometer akan gue kasih tahu ke teman-teman dan gue akan coba menyalakan tombol button starternya. Ya, ini kelihatan mode yang pertama. Dan sebelumnya udah gue jelasin bahwa Pajero Sport ini dia memiliki 3 trip speedometer, teman-teman. Jadi ada 3 trip
teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya gitu teman-teman. Dan untuk setirnya teman-teman bisa lihat sendiri, dan ini kondisinya sudah dibalut dengan kulit teman-teman. Jadi sekeliling ini dibalut dengan kulit, dan selain menambah kesan mewah sekaligus memberikan kenyamanan untuk mengemudi teman-teman ya. Untuk sisi kirinya di kemudi ini ada untuk kontrol entertain. Jadi ini untuk adjustment untuk entertain. Lalu juga ini juga untuk kembali, ini volume ya, ini untuk gelombang ya, dia mencet OK. Lalu di tengah ini klakson, emblemnya juga ada. Lalu di sisi kanan ini ada kontrol untuk speedometer. Di sini ada untuk rest gitu ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri. Lalu juga untuk mode telepon. Tapi sebelum menggunakan fitur ini, teman-teman harus menghubungkan handphone teman-teman ke head unit sini gitu teman-teman. Nah, ini bagian setir seperti ini teman-teman, dan di sebelah kiri seperti biasa ada head unit. Head unitnya ini apa aja, dan mau sedikit informasi ke teman-teman ya, bahwa head unit Pajero ini sudah tidak dilengkapi lagi dengan CD. Jadi tempat CD di mana sudah nggak ada ya, sudah nggak ada. Biasanya rata-rata kan kalau misalkan sekarang tuh sudah menggunakan internet ya, jadi mungkin zamannya sudah berganti. Dulu zamannya kaset, lalu CD, sekarang flash disk ataupun wireless handphone gitu teman-teman. Dan mungkin ya, kalaupun ada mobil yang memproduksi head unit dengan CD, saya rasa itu memboroskan karena memang sudah nggak zaman. Apa aja menu ada di head unit ini, kita lihat di home ya teman-teman. Bisa lihat di sini ada Mitsubishi M Connect, M Lifestyle, Mobil Link ya. Gua coba buka satu persatu supaya mengetahui ini fungsinya apa sih. Oh, yang ini harus menghubungkan Mitsubishi yang sudah terinstall gitu ya di handphone teman-teman. Biasanya ini pakai kabel data. Gua akan balik lagi home. Nah, ini di bagian entertain dia ada menghubungkan perangkat smartphone teman-teman ke head unit ini menggunakan USB ataupun jaringan WiFi. Lalu untuk menghubungkan smartphone teman-teman ke head unit, teman-teman hanya menghubungkan data yang ada di handphone teman-teman, atau teman-teman punya aplikasi lain bisa menghubungkan di sini. Lifestyle, musik maupun audio video gitu teman-teman. Mobil Link ya sama, dia juga menggunakan jaringan link ya teman-teman ya. Dan ini ada untuk mode mute, dan kita bisa juga menginstruksikan head unit ini dengan voice suara. Ini volume, ini volume juga, ini home gitu teman-teman. Dan di bawah lagi, ke bawah ini ada biasa hazard, lalu juga ada mode-mode untuk pengatur AC ya, ada untuk pengatur rear, mode jadi arah anginnya, ini blowernya, ini SCNC-nya, ini arahnya, ini arah blowernya. Dan di sini dia ada dua mode, ada heater maupun cool. Jadi teman-teman dapat menggunakan ini. Biasanya kalau cool itu maksimal 18 ya, atau 16 lah kalau di rumah ya. Ini 18. Dan kalau mau heater, teman-teman dapat adjustment dengan angka yang teman-teman inginkan gitu. Ya. Ini joysticknya seperti ini teman-teman. Joysticknya ini mobil ini adalah Pajero yang terbaru tapi Matic, Pajero Sport ya. Ini adalah handbrake ya. Ada juga auto hold,
jadi udah auto hold nih dia. Jadi teman-teman, untuk sekitarannya juga bagus. Jadi untuk dashboard ini dia didominasi warna hitam, teman-teman. Dominasi warna hitam, dan untuk bahannya itu sudah soft touch, jadi lembut gitu. Nah, ini adalah di bagian sisi pintu kiri. Ya, untuk dashboardnya ini, dashboard penyimpan barang juga di sini juga. Ya. Untuk sun visor ada di sini, sun visor ada di sini. Jadi untuk kacanya juga tidak ada mode elektrik. Lalu untuk lampu ini, teman-teman. Dan mobil ini sudah menggunakan sunroof, teman-teman. Ya, sunroof. Tapi ini tipe yang menengah. Jadi yang tipe Pajero Sport Dakar. Yang tinggi lagi adalah yang Ultimate. Jadi dia ada sensor buka bagasinya. Tadi gue udah jelasin untuk bagian depan ya. Sekarang gue mau coba masuk ke bagian penumpang, teman-teman. Overall untuk penumpang nggak jauh beda dengan Pajero yang sebelumnya, ya. Yang sesudahnya maksudnya, gitu ya. Bentuknya sama, ya. Dia juga sudah dominasi warna hitam, lalu soft touch, ya. Lalu juga untuk bagian belakang ini dia relatif lebar jaraknya, ya. Karena kan mobil ini kan mobil besar, jadi tidak ada tidak jauh perbedaan, tidak ada tambahan interior di dalam ataupun layar LCD gitu, teman-teman. Cuman ya ini satu lagi kan adalah sunroofnya. Ya. Sunroofnya ada itu. Ini bagian penampakan di bagian depan. Nah, kalau untuk bagian belakang, teman-teman, seperti ini. Bagian belakang juga dia ada perubahan yang terlalu signifikan sih. Lampu belakangnya, ya. Kalau yang itu kan sampai ke bawah tuh. Kalau ini enggak. Jadi dia cuma sampai tengah-tengah sini. Jadi enggak. Kalau orang bilang kan banyak Pajero seperti orang nangis lampu belakangnya. Kalau ini enggak. Jadi cuma sampai di sini. Ada tulisan Pajero Sport di sini, ya. Lalu Pajero Sport Dakar. Jadi tipe ini adalah Pajero Sport Dakar. Kaca filmnya simple. Ke dalam ya, ini bentuknya seperti ini. Jadi dia belum menggunakan elektrik, teman-teman. Elektriknya di sini masih menggunakan manual. Kapasitasnya ada 7 penumpang. Lalu ini adalah di bagian ini adalah toolset dongkrak maupun toolset di sini. Ini sudah pemasangan karpet dasar, teman-teman. Penaman karpet dasar supaya lebih bagus dan awet. Untuk ban serepnya ada di sini, ya, di bawah sini ya, teman-teman. Ya, teman-teman, untuk bagian kapasitas sendiri, Pajero ini dia berkapasitas 2.500 gitu, teman-teman, ya. Dia mengadopsi common rail. Jadi teknologi dieselnya itu common rail ini. Ya, terus 4 silinder 16 valve, teman-teman. Jadi bentuknya seperti ini. Keren sekali, teman-teman. Terus dia jenis penggeraknya adalah 4x2 manual, 4x2, lalu ada juga matic gitu ya. Jadi bentuk common rail seperti ini, teman-teman. Dia seperti turbo. Kalau kemarin gua pernah kasih tahu ke teman-teman untuk turbonya apa? Sun Rocky
ya, kayak bentuk kayak gini teman-teman. Dan ini sangat mengefisiensikan pembuangan ya, teman-teman, pada saat bahan bakar yang dibakar menjadi tenaga. Dia di apinya di sini. Gitu teman-teman.